Raraganya hareupan poean tahun baru Cina anu dipieling tanggal 25 Januari 2020, sawatara toko anu ngajual unak-anik khas Imlek di Leuweuk Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung, mimiti marema didadegdeuk ku konsumen sekeseler Tionghoa jeung nu sejenna. Eta warga teh gagegan eta toko keur nyaliar aksesoris Imlek. Les. Dina raraga mapag prak-prakan mieling poean Imlek, sababaraha toko anu ngadagangkeun unak-anik khas Imlek di Leuweuk Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung, mimiti didaregdeg ku nu mareuli. Sajumlahing toko mimiti nyayagakeun mangpirang pakakas Imlek ti mimiti aksesoris tepi ka kalengkepan ibadah. Harga saban barang anu dijualna oge kawilang murah, ti mimiti 5.000 tepi ka 200.000. Salah seorang anu dagang unak-anik Imlek, Ita ngebrehkeun tokona mimiti haneuteun didaregdeg ku warga tisaprak sawatara poe katompernakeun. Ceuk dirina, unak-anik anu rea ditareangan ku nu mareuli teh diantarana gambar tempel, angpau, lampion, sarta unak-anik logo beurit logam. Ceuk eta padagang aksesoris Imlek, penghasilanana leuwih ngaronjat batan sasari, samalah tepi ka 75% batan taun samemehna. Hari ini dari kemarin-kemarin banyak yang nyari gambar, ampau, lampion. Kalau di sini salah seorang warga nu meuli aksesoris Imlek, Sutrisno, ngeceskeun dirina meuli sawatara barang pikeun ngareureuh taun baru Imlek, kawas kue, angpau jeung pakakas ibadah. Meuli paling ya kue ya, kue-kue, kemudian amplop buat uang ya, terus ya untuk buah, untuk sembayangan begitu. Sering beli di sini Pak? Iya, kenapa Pak sering beli di sini? Karena sentralnya ya, kalau untuk tempat-tempat ini kan tempat untuk kayak semacam pasar yang khusus untuk barang-barang Cina. Oh gitu? Ya, saya tinggal di Buah Batu, ya cukup lumayan dari sini sih, ada kira-kira 15 kiloan dari tempat ini. Cuma kalau kita ada kebutuhan untuk sembahyang, untuk apa, selalu belanjanya selalu di pasarnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.